Satu dia nama yang hitam ni, Cina ni tak lepas. Okey, satu lagi aku tengah yang Fox ni, dia ada jenama Fox dekat sini. Yang lebih kepada jenama sikit lah. Try lagi. Ni forward, forward lah. Aku tolak ke sana adalah reverse. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey, pada video kali ni aku nak kongsikan korang, aku ada 4 jenis impact ya. Okey. Impact ni aku nak buka, untuk buka tayar. Korang nak buka apa-apa pun tak ada masalah dengan menggunakan impact ni. Dan kebanyakan orang adalah guna untuk buka tayar kereta ataupun skru-skru yang ketat ya. Okey, dekat tangan aku ni aku ada satu jenis jenama Milwaukee ya. M18 ya. Ni high top. Okey, yang ni satu kecil sikit adalah medium. Okey. Yang ni jenama Ford, okey, brand biasa saja. Okey, sebelah aku ni ada kereta Estima. Aku nak cuba buka tayar dengan menggunakan keempat-empat mesin ni ya. Okey, aku try daripada apa yang kecil dulu ah. Okey. Sekarang ni adalah satu jenama Ford dan satu lagi jenama apalah Cina kawan aku beli ni kan. Tapi tak apa, mungkin yang ni boleh digunakan untuk kereta-kereta kecil lah mungkin eh. Tapi sekarang ni dengar aku ada kereta Estima, aku layan saja untuk testing ya. Korang tengok ah. Okey. Ni forward reverse. Okey, aku try dengan jenama ni tak lepas ah. Okey. Satu jenama yang hitam ni, Cina ni tak lepas. Okey, satu lagi aku tengah yang Fox ni, dia ada jenama Fox dekat sini. Yang lebih kepada jenama sikit ah. Try lagi. Ni forward, forward ah. Aku tolak ke sana adalah reverse. Okey. Okey, ini bunyi dia agak kuat lagi, lebih padu lagi, tapi dia masih lagi tak boleh nak buka dia punya tayar ni eh. Okey, fail juga yang model ni untuk buka tayar kereta Estima ni. Okey, sekarang ni aku menggunakan Milwaukee medium torque ah. Medium torque. Okey, tengok medium ni lepas tak? Okay, forward, reverse. Okey. Dengan menggunakan Milwaukee medium torque ni pun dah aku dah boleh buka satu skru tayar Estima ni eh. Okey, kita tengok. Okey, 2 biji skru aku dah buka tayar Estima ni. Okey, 3 biji skru aku dah buka. Jadi aku pasang balik dulu. Okey. Dengan aku ni Milwaukee medium torque ah. Dengan medium torque, dengan high torque, berbeza berat dia sangat berbeza. Dengan medium torque dah boleh buka, mestilah dengan high torque boleh buka kan. Okey, kita cuba juga dengan high torque. Tengok kecepatan dia buka macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dengan sekali aku tekan saja dia dah boleh buka skru ni eh. Okey, tinggal satu kali lagi, aku try buka lagi. Reverse. Okey, dengan satu kali tekan sahaja.
tayar ni dah boleh buka lah. Okay, kita tengok balik dengan okay, aku tengah yang medium tadi, berapa kali aku tekan dia punya power ni baru skru ni boleh buka eh. Okey, ambil masa lebih kurang 3 kali aku tekan baru tayar ni dia boleh terbuka lah, skru ni. Dia agak lambat sikit tapi dia memang agak power, dah medium. Kalau korang nak sediakan dalam kereta untuk buka tayar lebih cepat ataupun lebih mudah untuk kerja-kerja pembukaan tayar, nak buat rescue di tengah highway ataupun di jalan-jalan, anda bolehlah sediakan satu Milwaukee medium torque. Okay, aku cuba satu lagi. Okey, korang boleh tengok kecepatan dia berbanding dengan yang high torque. Okey, sekian saja video aku, itu saja. Okey, assalamualaikum.